بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد <applause> Ikhwani Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Pelajaran belajar akidah Tentang asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ta'ala Kita ingin mempelajari Memahamkan atau memahami pada Maqasid Apa yang dimaksud dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah Kita sampai pada Fa'innahu siratul mustaqim ucapan beliau atau tulisan beliau fa innahu mustaqim maka sesungguhnya itulah apa yang diberikan apa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada kita diajarkan kepada kita semuanya innahu siratal mustaqim ini itu adalah jalan yang lurus maja abil mursalun apa yang datang dibawa oleh para rasul oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajarannya dari taujihat-taujihat arahan-arahan mereka kepada kita semua itu semua merupakan jalan yang lurus. Mereka ingin menunjuki kepada kita semua arah kemana jalan yang benar, arah kemana jalan kebahagiaan, arah kemana kita mestinya berpijak untuk menuju negeri akhirat. Majabil Mursaluna huwa siratul mustaqim. Wasiratu huwa dan sirat. Apa itu maksud sirat? yaitu at-tariqul uh, ladzi yajma'u ma'anin. Falaysa tariqin sirata. Sirat adalah jalan, tariq yang yajma'u ma'anin, mengumpulkan beberapa makna-makna, banyak makna-makna. Falaysa -makna. tariqin sirat. Dan bukanlah setiap yang namanya tariq jalan itu sirat. Maka sirat yang dimaksud adalah as-tariqul mustaqimul musil ilal maqsud yaitu jalan yang lurus yang menghantarkan kepada tujuan. Jalan yang lurus, jalan yang lempeng yang menghantarkan seseorang kepada tujuan. Contoh, antum mau ke Jogja dari Solo. Itu ada jalan lempeng, jalan lurus yang itu mengarahnya ke Jogja. Itulah jalan serot mustaqim. Sekalipun ada keloknya, ada ke sana, tapi akan tapi itu mengurut kepada tujuan yang satu. Al-Qarib, Al-Wasi, Al-Masluq. Yang dekat, yang paling dekat jaraknya, yang paling luas ruasnya yang 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 bisa dipijak dengan mudah. Ini makna sirat. Wa hadha makna ma dzakara Ibnu Qayyim fi bayan khasa'is sirat. Ini apa yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kekhususan sirat. Bi kalami ala surat Al-Fatihah fi madaj salikin. Disebutkan dalam kitab dalam menjelaskan kalam beliau pembahasan beliau pada surat Al-Fatihah dalam kitab Madarij Salikin. Qala asyarih wa siratullahi masluk Adapun siratullah al-masluk Jalan Allah yang ditapaki Yang dipijaki adalah Salaku saliku al-mun'am alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa, wa Yaitu mereka yang menapakinya Yang mereka berjalan di atasnya Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka nikmat dari kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin wa ahlus sunnati wal jama'ati dakhiluna fi dan ahlus sunnah wal jamaah mereka yang disebut ahlus sunnah wal jamaah secara amalan wa dan wa mu'amalah adalah dinullah alladhi ba'ath bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamanya Allah yang madh setengahnya tengahnya rasulnya sallallahu alaihi wasallam fi kulli min abwab ilm pada setiap bab daripada bab-bab ilmu fi masa il ya yeah. jalan yang lurus itu dipakai dalam masalah akidah kal asma wa sifat semisal asma wa sifat yang kita pelajari ini wal yaumil akhir dan tentang hari akhir bagaimana jalan yang lurus itu wasairu usulil iman dan seluruh dasar-dasar pondasi -dasar keimanan wasyara'i dan syariat wal awamir dan semuanya yang mencakup tentang liputan agama Allah Subhanahu wa taala Ba'da hadha yaqulu asy-syekh dakhala fi jumlah Kemudian asy al mengatakan al-mu'allif wa dakhala fi jumlah Dan juga termasuk. Begitu pula termasuk pada jumlah ini, pada kalimat ini, apa yang dimaksud al-musyaru ilahi al-qaidah. Yang dimaksudkan di sini adalah kaidah kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam sirat al-mustaqim. dakhala fi hadhihi jumlah ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi surat al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-quran dan masuk pada jumlah ini apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya fi surat al-ikhlas dalam surat al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-quran yang mana keutamaannya membacanya itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wahya qauluhu qul ahad. Yaitu firman Allah subhanahu wa taala qul Katakanlah Allah subhanahu wa taala yang maha satu. Yang maha satu tidak menyerupai dengan makhluknya. Yang maha satu yang mana ya tidak dinafikan hanya karena satu nama dengan makhluknya kemudian dinafikan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu. Allah Maha Satu, Allah Maha Berdiri diri sendiri, Allah Maha tempat bergantung semua makhluknya. Allahus Samad. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu, Maha Berdiri sendiri, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Semua bergantung kepadanya Allahus Samad. Allah lah tempat orang-orang atau makhluk semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena keesaan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad ini menunjukkan ya ketika kita sudah belajar tentang masalah isbat sama nafi kita pelajari kaidah tersebut adapun masalah nafi itu secara global secara umum adapun isbat secara terperinci gunanya apa untuk menambah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Isbat. Katakanlah Allah Maha Esa. Isbat masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semua makhluk bergantung kepadanya secara tafsil, secara terperinci. Ini menunjukkan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Ini nafi, nafi yaktadi yaktarinu bil isbat lam yalid wa lam tidak melahirkan tidak pula dilahirkan tidak melahirkan tidak berlahirkan dilahirkan ini secara umum secara global walam lam yakul lahu dan ahad juga nafi dan nafi secara umum bukan secara khusus ya bukan secara tafsil terperinci enggak walam lam yakul lahu bentuknya umum walam lam yakul lahu dan tidak ada baginya satupun kufwan yang menyamai satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala menyamai Allah Subhanahu wa taala insara menunjukkan ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam masuk dalam kaidah tersebut ya al musyaru ilai hadhihi suratul ikhlas di anha mutadhamminatun ilmi kenapa surat ini dinamakan surat al-ikhlas. Itu dikarenakan surat ini mutadhamminah, mencakup tauhid. Mencakup tauhid baik ilmu al-khabari al mustazil li tauhid al-ibadah. Ya, mencakup tauhid al-ilmi pengetahuan. Khabar pemberitaan. Ya. Yang mengharuskan Al-Mustazil tauhid ibadah. Yang mengharuskan untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan ibadah. Baik, kita uraikan. Qul huwallahu ahad. Tauhid bukan. Khabari bukan. Bukankah itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Maha Satu. Allahu Samad. Ketika Allahu Samad berarti Allah Maha Satu. Sifat tersebut satu yang mengharuskan ini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun sesembahan-sesembahan selain Allah mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ketahui dan Allah Subhanahu wa taala secara ilmi al khabari yang mengharuskan itu apa konsekuensinya? Kalau kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala ilmi al khabari maka konsekuensinya itu kalau kita menyembah ya sudah Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menciptakan ini semua? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun tidak ada, maka tujuan ibadah kita hanya satu. Yang paling mulia, yang, yang paling yang paling mulia dan paling agung yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-mustazim li -tauhid al ibadah. Wa qad fi nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala walladhi nafsi biyadihi innaha ta'luthu thal Qur'an Dan telah tetap dari Nabi Sallallahu SAW hadis yang sahih Bahwasanya beliau mengatakan Walladhi nafsi biyadihi Demi jiwaku di tangannya Innaha ta'luthu thal Qur'an Sesungguhnya, sungguh surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ta'adilu thuluth Al-Quran min haithu maksud dari sebanding dengan sepertiga Al-Quran itu dari dilirik atau dilihat dari pahalanya. Dilihat dari pahalanya. wahidah tak quran Maka membacanya, membaca surat Al-Ikhlas sekali saja itu serupa dengan sepertiga Al-Quran. Walakin, Quran. Akan tapi, ini bukan sebagai alasan kita untuk mencukupkan diri dengan surat al-fatihah ya sudahlah sepertiga kulo ahad selesai sepertiga tiga kali khatam Quran bukan seperti itu maksudnya fala buddhamin tilawati maka harus atau wajib untuk membaca semuanya wa tadabburu sa'irin nusus dan mentadaburi seluruh nas-nasnya lakin Lakin akan tetapi hadza dalilun ala fadli hadhihi surah. Ini dalil petunjuk tentang apa? Keutamaan surat ini. Wa fadlu tilawatiha. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ini. Wa dzakara ba'du ahli al-ilmi anna hadhihi surah ta'dilu thuluts al-Qur'an. Bahwa disebutkan oleh ahli ilmi bahwa surat ini serupa atau semisal dengan sepertiga Al-Qur'an li Al-Qur'an thalathatu aslaf. Karena dalam Al-Quranul Karim itu sendiri terbagi pada tiga bagian. Tiga bagian pembahasan. Yang pertama, khobarun anillahi subhanah. Pemberitaan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik rububiyah Allah, baik uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Khobarun an asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Khabar pemberitaan tentang asma-asma Allah dan nama-namanya juga sifat-sifatnya dan juga perbuatan Allah Taala yang menunjukkan pada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mencakup rubu uh, tentang Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika kita mensinkronkan antara surat al-fatihah dengan apa yang ada dalam al-quran Al karim maka apa yang kita baca dari surat al-fatihah itu sendiri kalau ahad pemberitaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad tentang pemberitaan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup satu bagian dari tiga bagian apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini menjadi apa? bagian sepertiga dari pembahasan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, bagian yang kedua dari pembahasan Al-Qur'anul Karim adalah khabarun wa kisos. Pemberitaan tentang cerita-cerita atau kisah-kisah orang-orang terdahulu atau para nabi. Wahwa khabarun anil anil rusuli wa umamihim wa badil wal Yaitu mencakup pada apa? Tentang makhluk, tentang zaman-zaman terdahulu, tentang para rasul, tentang umat-umat mereka, cerita-cerita mereka, dan bagaimana permulaan itu makhluk dan hari akhir. Kita akan nemu itu. Baik itu dalam surat Al-Ma'idah juga ada, dalam surat Al-An'am juga ada, dalam surat al anbiya juga, juga ada. Ya. Dan itu banyak sekali. Yang ketiga, Al-Awamir wa Nawahi. Yang mencakup perintah dan larangan contoh wa'budullah tusyriku bihi shia sembahlah Allah subhanahu wa taala jangan menyekutukannya dengan satu pun ini menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk Menyesakan Allah yang kedua Allah melarang dari berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala ini semua larangan dan dan perintah mencakup tiga hal ini alquran maka al-Quran tauhidun wa kisos tauhid kisos syariat awamir nawahi kalau kita lihat tilik dari surat al ikhlas itu semuanya khobar tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini bagian salah satu bagian dari tiga bagian Yang apa yang tergantung tergan, terkandung dalam Al Qur'anul Karim suratu qul huwallahu ahad hadhihi khalisatun lit laisa fiha illa sifatur rabb taala ini kemurnian tauhid bagi tauhid laisa fiha illa sifatul rabbi ta'ala tidak ada dalamnya kecuali tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala walihada kana ahadu sahabah amiran ala sariyatin wa kana yang kala uli ashabihi fi solatihi fa yakhtumu bikul huwa allahu ahad suatu ketika ada salah seorang sahabat <coughs> dia diperintahkan sebagai seorang pemimpin apa pemimpin kepala regu dalam memerangi <coughs> dalam perang, perang syariah syariah itu perang Perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua ya Ghazwah sama Syariah. Kalau Syariah itu perang yang itu disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi beliau tidak mengikuti peperangan tersebut, hanya mengutus kepada sebagian para sahabatnya. Adapun Ghazwah ini adalah yang disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun di dalamnya. Wa dan ketika beliau diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke sebuah perang-perangan, ya beliau sebagai seorang pemimpin sebagai seorang imam dalam sholatnya beliau membaca apa, menutup dengan surat kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad falamma raja'u dzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka balik setelah perang setelah semua semuanya setelah peperangan semuanya selesai, semuanya aman, masya Allah, kembali ke Rasulullah Sallallahu mereka mengkhabarkan itu, tentang itu terjadi tentang itu ketika mereka sholat di perjalanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakallah saluhu, minta kepadanya, tanyakan kepadanya, tanyakan kepada sahabat ini, li shayin sana adalika untuk apa dia berbuat itu, untuk apa melakukan itu? Selalu dibaca surat Al-Ikhlas. al surat al -Ikhlas. Fasa alu. Maka sahabat, para sahabat ini mereka yang ikut berperang syariah bertanya kepada pemimpinnya. Maka pemimpin tersebut salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, li annaha sifatul rahman. Karena ini sifat sang rahman. Semua tercakup dalam surat al-ikhlas. Sifat ar-Rahman wa anna uhibbu an akra' biha aku senang kalau aku baca tentang sifat ar-Rahman Allah jalla fi'ulah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi menjawab, akhbiruhu anna Allah yuhibbu kabarkan kepada dia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya subhanallah ketika seorang ini pelajaran bagi kita semua ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala senang maka untuk hamba itu melakukan dia tuh hamba itu senang kepada sesuatu hamba itu senang untuk disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah memberitakan kepadanya Allah cinta sama dia maka cintailah apa yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan semisalnya pada pemberitaan yang kedua inna kal jannah inna kal jannah sungguh kecintaanmu kepada surat Al-Fatihah ini kamu baca setiap saat, setiap hari, setiap ketika salat itu membuatmu memasukkan kamu ke surga. Bayangkan ketika Allah cinta sama kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghabarkan kepada kita bahwa Allah cinta sama kita. Ketika Allah cinta sama kita, Allah akan menempatkan kita di tempat yang Allah cintai. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat al-imam al-Bukhari dan fi suhihi mu'allakan bi sigatil jazam. <tuh> dan juga imam hadis riwayat al-imam muslim. Dari hadis Aisyah Allah anha. Wa hadhi surah fi hana fi nu'i Perhatikan di sini ya. Di surat ini, di surat ini, al-ikhlas tadi, yang sudah sebagian sedikit saya jelaskan, itu ada kaedah nafi dan isbat kaidah menafikan dan isbat meniadakan dan isbat wa fahiya jariatan al kaidah surat ini itu selaras berjalan di atas kaidah tersebut an nafi wal isbat kul huwallahu ahad allahus samad itu isbat bukan Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad itu nafi bukan ya hadhi thalathu jumalin kullu hadalatun al nafi ini semua menunjukkan kepada nafi peniadaan ala jumal ala Salah yang terakhir ya lam lam wa walam yulat walam yakulah kufanahat itu menunjukkan nafi yang pertama menunjukkan isbat Wadallat hadhi surah ala ismaini min asma'ihil husna dan dalam surat ini di, uh, ada salah satu dua dari beberapa sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus yaitu Al-Ahad dan As-Samad. Wa al <saat> ismani lam yadhkuru lam lam yudhkaru fi ghairi hadhihi surah. Perhatikan ya, bayangkan. Dua sifat ini, Al-Ahad sama As-Samad al tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Al Karim kecuali surat surat ini. Fa amma ismuhu Al-Ahad fa yadullu ala wahdaniyatihi. Ada pun namanya Allah Subhanahu wa taala Ahad, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Satu. Baik Maha Satu dalam rubiahnya, baik Maha Satu dalam asma' dan sifatnya, baik Maha Satu dalam urusan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuh> huwa <tuh> <tuh> Ini mencakup apa? Meniadakan, menafikan syarik persekutuan, syabih, ya penyerupaan, peniadaan itu semua. Allah tidak ada sekutu dengan selain Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik secara makna maupun secara hissi. Wasmuhu samad, adapun nama Allah ta'ala. As-samad, fussira bi'annahu alladhi la, yukul wa la Ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya as itu adalah zat yang tidak makan dan tidak minum. Sekarang perhatikan. Makhluk mana yang tidak makan dan tidak minum? Yang tidak butuh kepada selain dia? Tidak ada. Dan ini menunjukkan kepada kelemahan mereka semua. ta'ala <tuh> Allah ta'ala tidak makan, tidak minum. Lianna hadha huwa Ini semua adalah ya keharusan maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada yang lain. ghaniya Allah Ta'ala maha kaya, maha enggak butuh dengan zatnya dari semua selain Allah Ta'ala. Adapun kita atau sembahan orang musyrikin, mereka butuh kepada kepada sembahan mereka. Bayangkan yang disembah mereka, contoh patung, berhala, tumbuhan, pohon, batu, dewi-dewi atau yang lain semuanya. Yang bagi mereka keramat atau jimat, bahkan kuburan. Itu yang mereka sembah, yang mereka minta, itu butuh pada yang disembah, kepada yang nyembah, maaf. Contoh apa? Butuh dikasih bunga, butuh kasih dupa, ya? Eh? butuh dikasih sesajen, kasih apa itu pisang, kasih itu kasih daging, kasih telur, kasih ayam. Itu menunjukkan kebutuhan. Berarti mereka makhluk masih butuh kepada yang lain. Kok kayak gitu disembah? Kok kayak itu diminta? Kan ini tidak masuk akal. Maka dalam masalah ini mereka tidak layak sekali untuk dimintai, tidak layak sekali untuk disembah. Tidak layak sekali untuk bergantung kepada mereka. Mereka sendiri yang disembah aja butuh kepada yang penyembah mereka. Taib. Wal akil was syarib muftakirun ila ma ya'kul wa yashrab. Dan orang yang makan, orang yang minum, itu mereka butuh. Seorang yang makan, sosok yang minum, dia itu butuh kepada sesuatu yang dia minum sebelum makan. Wahyu Subhanahu Wataala yang wa makan Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 14 disebutkan dialah yang memberi makan dan tidak butuh makan. Wahwaladhi yurzuk dan Allah Subhanahu Wa yang ngasih rizki. Inna Allah wa Qawatil Matin. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ar Razzaq yang masih yang terlalu yang begitu banyak memberikan rizki dan Allah maha kuat, maha kokoh. Adapun makna as-samad, adapun makna as-samad alladhi yaitu di mana semua makhluk butuh kepadanya kembali kepada Allah taala pada kebutuhan-kebutuhan mereka wa hadha min wa ibad dan ini dari kelaziman Allah taala maha kayanya dan ke maha butuhnya maha butuhnya dan sifat karakter butuhnya seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhannas nas, ya ayuhan antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Wahuwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya, maha terpuji. Ini menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyip, kita cukup kalau di sini dahulu. Semoga ini penjelasannya semakin kita jelas bahwasanya ini sifat mengandung kaidah, kaidah an-nafyu wal itsbat dan inilah jalan yang yang lurus. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.